Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Di 1 Muharram 1446 Hijriah kita mengikuti beberapa pawai obor ini di Kecamatan Singaparna. Sebagian masyarakat sudah berjalan menyusuri jalan jalan nasional. Di setiap simpangan jalan dari Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna banyak persiapan-persiapan masyarakat menyambut kemeriahan menyambut 1 Muharram 1446 Hijriah di tahun 2020. Di persimpangan Cipasung juga rombongan pawai obor sudah berjalan. Masyarakat tumpah ruah ke jalan. Kita akan mencoba mendahului, subhanallah luar biasa. Kita jalan di sampingnya. Pemandangan indah, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, semuanya juga hadir mengikuti pawai menyambut 1 Muharram di tahun Hijriah 1446 Hijriah. Merasa merinding, buruk-buruk apa merinding, semangat masyarakat menyambut bulan Muharram, menyambut tahun baru Hijriah. Subhanallah, sebagian gemah takbir dengan diiringi beduk, dan ini drum band. Subhanallah, subhanallah, merinding banget, benar merinding. Menyambut tahun baru Hijriah, merinding terharu melihat ketahdiman masyarakat. Subhanallah, subhanallah. Padahal sekarang untuk pawai obor memerlukan bahan bakar, tapi semangat masyarakat sangat luar biasa. Entah berapa kilo atau berapa puluh kilo ini, kalau disatukan ini sangat luar biasa sekali masyarakat, luar biasa. Ada yang baca salawat, ada yang baca takbir, semuanya berbaur terharu, merasa luar biasa dengan kedatangan tahun baru Hijriah. Berbagai kelihatannya, berbagai kreasi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Coba lihat dari ujung sana, panjang sekali, panjang. Kita akan melulusi pawai menyambut pawai obor, menyambut tahun baru Hijriah 1446. Yang pawai ta'aruf ini dengan tertib, dengan dibatasi tali rafia dan dibatasi betul-betul sangat nyaman buat para pengguna jalan. Banyak pengguna jalan juga yang mengabadikan dari baik dari arah sebelah barat atau ke sebelah selatan. Semuanya juga mengabadikan. Luar biasa. Kita akan melihat di sisi yang lain, di tempat yang lain di Kecamatan Singaparna. Nah,
di pertigaan ke arah Gebu masyarakat juga sudah menunggu. Nah, di sini sudah berkumpul masyarakatnya. Sudah berkumpul mau pawai taruh entah kemana nih arahnya. Yang jelas masyarakat sudah berkumpul dari arah kiri. Nah, di sana di depan sudah ada kelihatan pawai obor. Jalannya cukup padat. Merinding sekali melihat apa semangat masyarakat luar biasa. Nah, ini di sini pawai obornya sangat luar biasa dengan tali rapianya. Anak-anak juga hadir. Ternyata ada yang pakai kendaraan roda 2. Di depan sana sangat luar biasa sehingga kondisinya macet ini Arah Gudang menuju ke alun-alun Singaparna, ke Masjid Agung, Masjid Besar Singaparna. Kelihatan dari sini itu sekitar 1 kilo lah kurang lebih, itu sudah pawai obor yang sangat luar biasa. Sehingga berjalannya kita harus hati-hati. Kalau 1 kilo kayaknya lebih ya, itu sudah ada kelihatan obornya dengan warna merahnya. Subhanallah, merinding, sangat merinding melihat menyambut tahun baru masyarakat di wilayah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan kelihatan ada yang pesta kembang api di sini, pakai motor, ada yang kendaraan tuh masih ini beristirahat atau menjemput pawai yang jalan kaki. Masyarakat di pinggir jalan siap menyambut pawai obor. Di setiap meternya juga berkumpul masyarakat yang akan menyambut. Jadi kayaknya sepertinya, jadi rombongan yang dari belakang maju ke depan, nah yang di depan itu mengikuti terus mengikuti sehingga pawainya sangat panjang. Merinding sekali, merinding, luar biasa. Nah, yang tadi ceritakan hampir 1 kilo itu di sini, itu di, sudah ada ujungnya yang kelihatan pawai obornya. Ini di seputaran Pasar Singaparna menuju alun-alun dan menuju Masjid Agung, Masjid Besar Kecamatan Singaparna. Banyak pengguna jalan yang mengabadikan dengan handphonenya. Nah, ini yang kelihatan tadi sama Abah, yang Abah ceritakan sekitar 1 kilo. Sangat luar biasa masyarakat menyambut tahun baru Hijriah. Bagaimana perjuangan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sini terputus. Tuh ada yang samping kanan, ada yang sudah di depan. Di sini terputus,
ini seputaran alun-alun Singaparna. Masyarakat juga sudah menunggu kedatangan pawai obor. Nah, ini taman di sebelah kanan, taman alun-alun. Ternyata menuju ke gedung bupati kayaknya ini, karena belok ke sebelah ke kiri. Kita akan menelusuri alun-alun jalur gedung bupati. Tampaknya ini sudah macet, karena tadi kelihatannya ke situ ternyata betul. Subhanallah. Ratusan ribuan masyarakat kecamatan Singaparna, sebagian desa di kecamatan Singaparna ini sangat luar biasa. Ini termasuk desa Singaparna, kecamatan Singaparna kalau tidak salah ya, sama desa apa itu Singasari ya. Subhanallah. Ini sangat luar biasa sekali melihat semangat masyarakat dengan alunan salawat. Ini pawai ta'aruf di Jalan Sukahaji ya. Pesta kembang api, ada yang sudah kembali, kayaknya sudah macet di sana. Subhanallah. Subhanallah. Menyambut Muharram 1446 Hijriah, ini sangat luar biasa. Oh, ada yang sudah padam punya obornya. Panjang sekali, ada yang duduk di menyaksikan bagaimana pawai meriahnya pawai di menyambut tahun baru Hijriah, ada yang mengabadikan, banyak sambutan yang sangat luar biasa dari kiri kanan masyarakat dan juga para pengunjung yang mengabadikan. Ini termasuk desa Singasari Singaparna. Jadi tadi yang kelewatan ada yang dari Cinta Raja, Desa Singaparna, dan Desa Singasari, Kecamatan Singaparna. Jadi beberapa daerah yang Abah saksikan sangat luar biasa. Kelihatannya arah menuju ke Gebu sudah pulang. Arah dari Gebu sebelah kiri sudah pulang dan menuju ke arah Jalan Baru menuju kantor kecamatan di sebelah kanan. Ini sangat luar biasa. Semangat masyarakat sangat luar biasa. Ada yang sudah pulang, ada yang kelihatannya titik kumpulnya di gedung bupati kayaknya. Masjid Agung Baitur Rahman. Perjalanan yang cukup jauh untuk pawai ini dari satu titik ke titik yang lain. Kalau yang pakai motor saling sapa, saling dadah-dadahan lah, gitu ya. Kita tidak akan ke Gebu, kalau ke Gebu ke samping kiri kita akan melihat di Jalan Baru polisi pengamanannya sangat luar biasa. Kita berhenti di samping jalan dulu ya. Bupati, dan ini menuju ke jalan utama nasional. Ada yang pesta kembang api di
dekat gedung masjid, ya, Masjid Baitur Rahman Kabupaten. Ada yang sudah pulang. Kita menuju jalan baru, ya. Sekalian apa mau melihat di kecamatan yang lain, di tempat yang lain maksudnya, ya. Oh, diputar di sini, diputar. Oh iya. Oh, jadi diputar. Nah, ini jadi titik kumpulnya ternyata di Gedung Bupati. Kalau ke sana mungkin rame, ya, tapi kita melihat ke sisi ke tempat-tempat yang lain, ya. Ternyata di Jalan Baru juga ini di bertepatan di kecamatan kantor kecamatan Singapura masih ada yang datang. Sangat luar biasa tuh. Sangat luar biasa. Tuh. Dengan qasidah remadanya. Dengan qasidah remadanya, subhanallah. Pemeriahan menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Kita akan melihat di sisi yang lain, ya. Di jalur nasional Singaparna Garut kita akan melihat apakah di sana juga ada pawai atau memang sudah berangkat atau bisa ketemu di sana, ya. Ternyata masih banyak lagi ini di desa Cikunten, kecamatan Singaparna. Menuju arah alun-alun samping kiri banyak tuh, subhanallah. Ini dari desa Cikunten menuju ke Gebu, bukan ke alun-alun, menuju ke Gebu. Aparat pengamanan juga sangat sibuk, sangat sigap sekali, sangat sigap sekali. Ini di jalur nasional desa masyarakat desa Cikunten nih. Dan para pengguna jalan juga bersabar, banyak yang mengabadikan momen-momen sangat berharga ini, keseriusan masyarakat. Ini di kecamatan, masih kecamatan Singaparna, Abah memantau dari 4 atau 5 desa. Ini masih desa Cikunten nih, ini kebetulan di pom bensin dekat Hotel Alhambra. Lebih banyak lagi di sini. Ini warga masyarakat desa Cikunten, ya. Tuh. Panjang sekali. Tapi sebagian obornya sudah mati atau memang hanya berjalan kaki saja. Dan ini di Desa Mangurija, Kecamatan Mangurija, Kabupaten Tasikmalaya, sebelum kantor Polres Tasikmalaya. Ini tidak kalah banyaknya, ribuan, ratusan dan mungkin ribuan masyarakat tumpah ruah ke jalan. Subhanallah, coba lihat
sekitar setengah atau satu kilo, itu sangat luar biasa tuh masyarakat. Ini di belokan Regol ya, sebelum Bank BRI Mangurija. Ada yang sudah mati, kebanyakan bukan sudah, banyak yang mati itunya, obornya. Merinding sekali memperingati tahun baru Hijriah 1446 Hijriah di tahun 2024 ini. Subhanallah. Dan ini yang pawai ini tidak mengganggu lalu lintas sebetulnya, hanya sedikit. Karena pakai pembatas tali rafia itu dipegang. Sangat luar biasa di Desa Mangurija, Kecamatan Mangurija, Kabupaten Tasikmalaya. Kalau tadi di Singaparna, Kecamatan Singaparna, sebagian desa, dan sekarang di Kecamatan Mangurija. Panjang sekali, panjang. Yang kelihatan tadi itu bercahaya di apa, jadi obornya ada beberapa, ada lima. Asik pokoknya ya. Ini koordinator pengamanannya. Sangat luar biasa masyarakat Desa Mangurija, Kecamatan Mangurija, Kabupaten Tasikmalaya.